2021. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak ingin mendengar kembali yel-yel Pelkat PT Bukit Siam. Kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa kabar Pelkat PT Bukit Siam? Lagi beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kakak mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars Pelkat PT. Tapi sukacita kami untuk tetap memuji dan memuliakan namamu, biarlah kami boleh perlakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu saja. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah kesemuanya itu boleh jadi dengan tidak kurang suatu apapun juga dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 454. Baiknya yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indah
Matius 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik sudah selesai membukanya, kami tinggalkan dulu Alkitabnya terbuka dan kita akan berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, banyak terima kasih kami anak-anak teruna akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, tuntun kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan dibawakan bisa bermanfaat bagi kita hari lepas hari. Begitu juga hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, tuntun dia ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu padanya, biar firman Tuhan berjalan dengan lancar. Ampun segala dosa dan kesalahan kami, semuanya kami hanya lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, yang bunyinya demikian: Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perikop tersebut adalah identitasku, tanggung jawabku. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari khotbah Yesus di bukit tentang garam dunia dan terang dunia. Matius membuat kalimat yang menarik pada ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Dan pada ayat yang ke-14, ia menyatakan kamu adalah terang dunia. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat tersebut menyatakan identitas para pendengar dan pengikut Yesus Kristus. Pada masa kehidupan Yesus, garam selalu dihubungkan dengan tiga hal, yaitu kemurnian, bahan pengawet, dan
memberi rasa. Garam umumnya berwarna putih bersih, maka ia harus menjadi contoh kesucian dan kemurnian. Pengikut Kristus harus tampil sebagai pribadi yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Nah, kalau bahan pengawet, pengikut Kristus mempunyai antisepti terhadap dunia ini. Ketika ada kejahatan, kebusukan, dan kerusuhan, orang Kristen hadir di sana dengan membawa kebaikan. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, ini sebagai contoh buat adik-adik. Adik-adik teruna harus mengikuti seperti garam dan terang dunia. Harus jujur, senyum bagi sesama, harus tolong menolong satu sama yang lain. Harus menunjukkan identitas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga lingkungan dan sekitarnya. Memberi rasa seperti contoh, seperti makanan tanpa garam, pasti rasa hampa. Nah, kalau garam bisa menjadi bumbu terhadap makanan, nah, maka kita orang Kristen adalah bumbu yang bisa menyedapkan seluruh kehidupan. Maksudnya ialah memberi senyum lembut, kasih. Itu adalah memberi rasa aman dan nyaman. Dalam satu persekutuan, ia akan menghancurkan rasa iri hati, kesombongan, dan tidak mau peduli satu sama yang lain, yang sering ditunjukkan kebanyakan orang di dunia ini. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, marilah adik-adik belajar semua dengan kebaikan dan tanggung jawab semasa adik-adik masih teruna. Seperti adik-adik masih teruna kecil, ya, kalau di teruna namanya Eka. Nah, jadi adik-adik yang masih Eka harus belajar, walaupun hanya di rumah, harus rajin mengikuti ibadah, walaupun hanya melalui live streaming atau HP adik-adik masing-masing. Jangan karena ibadah hanya melalui HP, adik-adik anggap enteng aja. Masa bodoh aja. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan tinggalkan untuk ibadah pada hari Minggu. Kita menghadapi pandemi ini, berarti kita semua ini diuji keimanan kita. Adik-adik teruna harus belajar tanggung jawab. Begitu juga adik-adik teruna yang sudah dewi atau yang sudah dewasa, sudah menginjak dewasa. Jadi adik-adik harus mengetahui identitas dan tanggung jawab. Jangan sombong dan tidak mau peduli satu sama yang lain. Adik-adik, karena kita sudah dewasa, jadi untuk adik-adik yang baru masuk teruna dianggap enteng. Jadi adik-adik jangan kita menganggap enteng satu sama yang lain. Mari kita tunjukkan sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen harus hidup senyum, menghormati orang lain, lembut dan kasih sesama manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mengenai terang. Terang dunia, Yesus adalah terang dunia. Sebagai terang dunia, harus berbuat kebaikan dan damai sejahtera. Terang adalah membimbing pada jalan yang benar. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan,
Mari adik-adik belajar membimbing orang-orang yang kurang baik, seperti suka mengganggu teman dan yang suka iri hati. Oleh sebab itu adik-adik teruna, mari kita sama-sama berpegang pada identitas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Terang dunia yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita semua, adik-adik, sebagai garam dunia dan terang dunia, menunjukkan sikap tanpa malu-malu dan takut. Sebagai anak teruna harus memperlihatkan jati diri kekristenan yang menyinari lingkungan yang penuh dengan kegelapan dosa. Dengan kegelapan dosa itu seperti yang suka narkoba, yang tidak setia terhadap sesama, dan yang tidak mau ya masuk gereja, yang malas masuk gereja, dan yang menunjukkan yang tidak baik. Adik-adik harus setia terhadap sesama kawan dan orang tua, guru dan lain-lain semua. Sebagai terang menjadi contoh dan teladan dan membimbing kawan-kawan seturut teladan Kristus dalam perkataan dan perbuatan, rajin ikut ibadah persekutuan teruna, datang tepat waktu, siap menjadi liturgos dan pemusik, dan aktif dalam pelayanan gereja dan sekolah. Adik-adik jangan tinggalkan sekolahnya. Dalam kaitannya dengan HUT Yayasan Kesehatan GPIB pada tanggal 4 Juli, tepat pada hari ini, adik-adik teruna diajak untuk memahami bahwa gereja juga upaya menghadirkan diri sebagai bagian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab imannya dengan berkarya, dan bidang kesehatan GPIB berupaya menjadi berkat dalam peningkatan dan pemulihan kesehatan masyarakat dan tanggung jawab. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua berkat yang ada di gereja kami GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Ini doa dan syukur kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak Duda, Ibu Janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Bimbinglah mereka agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop persembahan. Kemudian tuliskan nama, sektor, dan tanggal ibadah PLKPT. Dan nantinya kakak-kakak layan dari masing-masing sektor akan melakukan penjemputan uang persembahan adik-adik di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan doakan persembahan kita dan kakak undang kembali untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, di mana saat ini kami boleh mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Kami tadi sudah boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan serta untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan sembah syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik dan kakak-kakak layan, selamat pagi, apa kabar, sehat semuanya ya? Puji Tuhan, senang sekali kan Nela boleh menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, tanggal 4 Juli 2021. Baiklah, kami dari pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita, yaitu Bunda Sinche yang sudah menjadi saluran berkat rohani bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan tadi boleh adik-adik berlakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati Bunda Sinche di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada Kak Sherly yang sudah menjadi liturgos di dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati Kak Sherly di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam tugas tanggung jawab kerjaan dan juga di dalam pelayanan. Kami pengurus mengucapkan terima kasih juga kepada tim multimedia yang bertugas yang sudah membantu akan proses perekaman IHMPT kita. Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya. Adik-adik dan kakak-kakak layan, jangan lupa di setiap IHMPT kita wajib mengisi absensi di link IHMPT yang di-share di grup GCPT Bukit Sion. Dan tentunya kita juga tetap mengikuti IHMPT yang dilaksanakan melalui channel YouTube GPIB Bukit Sion ya. Nah adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, kita juga harus taat akan prokes ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi kegiatan atau mobilitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Itu saja yang dapat Kanela sampaikan di dalam Warta PLKPT kita hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, yaitu Yesus Berpesan. Berpesan dalam alam raya, kamu harus jadi lilin yang berkobar.
kita akan berdoa berkat. Arahkan hati dan pikirannya kepada Allah dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.